Halo guys, welcome back to Gaming ID. Yap, di video kali ini gue pengen bikin konten review ya, review Battle Pass. Jadi di sini gue bakal beli Battle Pass ya. Di sini juga gue udah nyiapin cash ya 12.000. Ini kalau top up sekitar 100.000 rupiah ya teman-teman. Di sini langsung aja gue buka Battle Passnya. Di sini akun gua udah mencapai level 60 ya teman-teman. Level 60 itu udah sampai sini. Kalau di premium pasnya itu udah dapat SC TBA Sorcerers permanen ya. Jadi ini temanya Rise of Sorcerers. Oke, jadi ini akun pribadi gua ya teman-teman. Ini senjatanya, oh ada topeng permanen. Udah dapat lisensi juga ya. Ini item-item yang dapat dari free battle pass kayak gini ya. Ini dulu dari event lama ya yang dapat aksesoris permanen. Kalau yang free itu dapat apa aja sih? Kita lihat dulu ya. Dari level 1. Jadi yang free itu dapat shield 1 hari, spray golden ticket, Halloween spray lagi, Groza, terus dapat shield lagi, spray lagi, itu doang sih ya, sama spas shield lagi, ada golden ticket juga ya. Oh dapat magnum L 1151 vampir, oh name card lagi ya. So gini-gini doang sih ya. Oh dapat karakter di sini. SC Barret. Oke, cuma sampai situ doang ya. Kalau sedangkan yang premium itu kita di sini dapat banyak banget cuy nih. Bisa gua klik pelan-pelan aja biar kalian bisa lihat. Nah, di sini dapat 100% Skull Barret box 1 unit. Jadi kamu bisa mendapatkan Skull Barret gold apalagi nih, enggak maksudnya semua warna kali ya. Dan oh ini dan Red Barret mulai 1 hingga 30 hari. Gold, black, dan red ya sih. 30 hari random isinya. Oke, dapat tiger juga. Oh, karakter banyak banget ya kalau yang premiumnya. Oke, ini ada Skull Barret juga nih 1 hari. Ada Auge Witch ya. T77, iya rata-rata 3 hari coy, mantap. Dapat Skull Barret lagi yang merah ya 1 hari. Oke, nah ini di level 1 dan 2 kita langsung dapat karakter permanen ya. Sorcerer's Viper dengan height. Oke, jadi di sini kita nanti bakal dapat karakter permanen Skull Barret. Nah, terus ada Sorcerer's Wand juga ya, ini kayak pisaunya itu. Terus ada black ya. Oke, jadi kita dapat ini gold, black dengan red beret ya masing-masing 1 hari coy. Itu udah pasti dapat. Sisa yang gacha ya, yang gacha yang box yang ini. Ini kita dapat durasi random. Oke, enggak usah banyak cincong, kita langsung gaskan aja. Beli sekarang ya. Oke, pembelian season pas berhasil. Jadi ini yang kita dapat ya. Set banyak banget. Gue juga jual akun ya, kalau ada yang mau beli yang battle pass-nya udah level 60 bisa langsung beli aja akunnya, itu seharga 130.000 bintang 1. Sisa kalian top up 100.000 untuk beliin battle pass, udah dapat semua ini ya yang tadi gue beli. Tapi perlu diingat ini eventnya cuma sampai tanggal 9 ya teman-teman. Jadi itu kalau udah lewat tanggal 9 nggak bakal ada lagi nih, bakal ke-reset. Jadi battle pass yang baru. Oke, langsung aja kita kepoin inventory-nya coy. Ini ada sisa case ya 1000 ya. Oke, tadi tuh dapat, nah, ini dapat SC ya. Dapat SC-nya permanen. Kemudian pisaunya ya, pisaunya. Oke, itu doang yang permanen. Dapat yang tadi Azure Dragon. Sama White Tiger. Nah, ini nanti bakal gue bikin reviewnya juga ya kalau gameplaynya ya. Terus udah situ aja kayaknya ya yang mencolok dari Battle Pass ini.
Nah, ini karakternya ya. Langsung kita coba pakai aja. Kiri kanan, mantep banget sih. Ini darahnya normal kayaknya. Darah 100. Kecuali ada buff clan yang bisa naik. Kita pakai juga tadi SC-nya mana? SC-nya dengan pisaunya ya, teman-teman. Mantep. Itu doang ya. Terus nah ini skill beret-nya nih. Tiga warna coy, satu hari, satu hari, satu hari. Kemudian ini langsung aja kita gacha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dapat yang 30 hari, nggak peduli warna apa aja coy. Bismillah. Wis. Mantap ya, setidaknya 7 hari ya, teman-teman, bukan 1 hari coy. Mantap banget. Nanti kedepannya kita bakal bikin konten shotgun makro skull beret lagi ya, untuk satu minggu ke depan lah kita bikin konten skull khusus shotgun skull beret. Ngetes dulu coy, kita main red rock. Nah ini untuk penampakan Sorcerer Swain-nya ya. Wow, ada bunyi-bunyinya. Gila, keren banget coy. Untuk SC-nya kita tes nembak. Ya, seperti selayaknya SC pada umumnya ya. Cuman keren banget efeknya coy. Ada ungu-ungunya gitu. Oke, baru dapat satu pala coy. Triple kill. Fire in the hole. Headshot. No. No. Headshot, double kill. Blue team win. Oke guys, mungkin sekian dulu ya untuk review dari Battle Pass. Oke, mungkin segini aja di video review kali ini. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe. See you next time. Bye bye.